Konseling, Pak. Sebelumnya kamu pernah ikut konseling nggak sebelumnya? Belum, Pak. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling. Oh, iya, Pak. Oke, konseling itu pada dasarnya adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah konseli. Pemecahan masalah ini dilakukan oleh konseli loh ya, bukan konselornya. Maksudnya apa, Pak? Artinya konseli, konseli itu ya kamu sebagai konseli. Oh, gitu ya, Pak. Dalam hal ini, konseli akan dibantu untuk menemukan memilih alternatif pemecahan masalah dan berusaha untuk memecahkan masalah sendiri. Iya, Pak. Ya begitu, tapi maaf, untuk pertemuan sekarang kita mempergunakan waktu kurang 30 sampai 1 jam lah. Sekarang kamu bisa menceritakan mengenai masalah. Tapi Pak, apakah masalah saya ini juga akan bocor? Oh iya, gini Mak. Dalam konseling ada suatu asas yang disebut dengan asas kerahasiaan. Artinya masalah konseling hanya konselor yang mengetahuinya. Apapun yang terjadi dalam proses konseling, hanya konselor dan konseli yang tahu. Bagaimana? Kamu paham? Oh iya Pak. Kalau begitu, saya akan menceritakan masalahnya kepada Bapak. Oke, silakan. Ya. Gini, Pak. Ketika menjelang UMAS, saya sering sekali bertanya UMAS. Masalahnya, saya takut akan gagal dalam ujian, Pak. Mentar, pikiran tidak tenang. Apa kamu bisa menjelaskan pikiran tidak tenang itu? Ya Pak, begini, saya cemas dan takut ketika UNAS. Melihat nilai saya saat UTS dan UAS, tangan saya berkeringat, gemetaran, jantung berdetak kencang. Bimbel yang saya ikuti lho Pak, tidak masuk sama sekali. Saya takut akan UNAS tidak bisa lulus. Oke, jadi di sini masalah yang kamu hadapi adalah cemas dan takut dalam menghadapi UNAS, dan setiap kamu menghadapi ujian sekolah, kamu sering merasa gemetaran, keluar keringat dingin, jantungmu berdetak dengan kencang, takut tidak lulus, dan pikiranmu saat UNAS itu menakutkan seperti monster. Apa seperti itu? Iya Pak, seperti itu. Terus apa yang kamu inginkan dengan dalam proses konseling ini? Begini Pak,
Sebenarnya saya ingin menghilangkan pikiran negatif saya terhadap ketakutan akan UNAS itu. Pada dasarnya itu semua berawal dari kamu berpikir bahwa UNAS itu menakutkan, seperti monster mah. Sepertinya begitu, Pak. Lalu terus saya harus gimana, Pak? Oke, saya mencoba untuk mengidentifikasikan masalahmu dulu ya. Pertama, kamu berpikir bahwa UNAS itu menakutkan, seperti monster. Benar seperti itu? Iya, Pak. Baiklah, dalam proses konseling ini ada suatu strategi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah yang kamu miliki. Apa itu, Pak? Strategi ini namanya restructuring kognitif, Ma. Apa itu restructuring kognitif, Pak? Restructuring kognitif itu merupakan suatu strategi konseling yang dapat dipergunakan untuk membantu mengubah pemikiran-pemikiranmu yang negatif menjadi yang positif. Terus apa yang saya akan lakukan, Pak? Nah, dalam strategi ini, konseli akan diminta untuk mengutarakan pikiran-pikiran negatif atau yang tidak produktif yang selanjutnya akan diganti dengan pikiran yang lebih positif atau produktif. Kemudian langkah yang akan dilakukan adalah kamu mengutarakan pikiran negatifmu, kemudian saya akan menghentikan dengan memberi aba-aba tepuk tangan. Setelah itu kamu harus menghentikan pikiranmu. Ini kita lakukan kurang lebih 3 atau 4 kali. Kamu mengutarakan pikiran negatifmu dan kemudian kamu menghentikan sendiri pikiran kamu dengan memberi tepukan. Ini dilakukan kamu kurang lebih 3 atau 4 kali. Dan kamu mengutarakan pikiran negatifmu dan selanjutnya kamu menghentikan pikiran itu dengan tidak bertepuk tangan, tapi cukup dengan menggunakan kepala. Hal ini kamu lakukan supaya saya bisa tahu bahwa kamu telah menghentikan pikiran negatifmu. Nah, pada tahapan ketiga ini, kamu mencoba untuk merubah pikiran negatif itu menjadi lebih positif. Kamu sebaliknya sering berlatih untuk mengganti pikiran negatif tersebut menjadi lebih positif. Bagaimana, Mak? Sudah paham? Pola pikir tentang grafis saya itu berpikir kalau UNAS itu seperti monster, Mak. Nah, terus yang positif itu seperti apa? Apakah kamu mau dilanda kata-kata seperti itu terus? Gak mau lah, Pak. Terus, apa yang kamu berikan agar pikiran kamu itu Sepertinya UAS saya pikir seperti Cinderella, Pak. Nah, itu lebih positif kan? Bagaimana? Kamu nyaman dengan pikiran itu? Iya, Pak. Sudah lebih nyaman saya. Nah, sekarang kamu sudah menemukan pola pikir yang lebih positif. Bagaimana? Kita lanjut strategi konseling seperti kognitifnya ya. Oke, siap, Pak. Baiklah, kita akan mulai strategi RK tahap pertama. Sebelumnya, kamu duduknya sudah nyaman? Iya, ini sudah nyaman, Pak. Baiklah, langkah pertama, kamu menyatakan pikiran negatif yang selanjutnya akan saya hentikan dengan memberikan tepukan. Jika saya menepuk tangan, maka kamu sebaiknya segera menghentikan pikiran negatif itu, oke? Siap, Pak. Kan tadi pikiran negatif saya adalah bahwa UNAS itu seperti monster ya, Pak? Ya. Saya berpikir bahwa UNAS itu menakutkan seperti monster, Pak. Saya berpikir bahwa UNAS itu menakutkan. Saya berpikir. Baiklah, sepertinya kamu telah bisa menghentikan pikiran negatifmu setelah saya memberikan tepuk tangan. Ingat, saya tadi menghentikan pikiran negatifmu saat kamu mengatakan saya merasa hebat. Baiklah, sekarang kita masuk tahap kedua. Apa yang kamu lakukan di tahap kedua ini? Saya akan menghentikan pikiran negatif saya dengan cara sendiri saja, Pak. Dengan cara saya akan mengapalkan biar saya pikiran saya hilang, Pak, yang negatifnya. Bagus, bisa kamu lakukan itu? Saya berpikir bahwa UNAS itu menakutkan seperti monster. Saya berpikir bahwa UNAS itu menakutkan.
saya berpikir UNAS. Baiklah Mbak, apa yang bisa kamu ceritakan kepada saya saat kamu menggenggamkan jari kamu? Saya mencoba untuk menghilangkan pikiran tentang bahwa UNAS itu melakukan Pak, bahwa saya bisa menghilangkan pikiran negatif itu Pak. Saya merasa nyaman Pak. Masalahmu masih belum sepenuhnya tuntas. Masih ada satu langkah lagi yang sebaiknya kamu pelajari dalam sesi konseling ini. Bagaimana? Kamu sudah siap? Oke, siap Pak. Baik, apa yang akan kamu lakukan pada langkah ketiga ini Pak? Saya akan kembali ke langkah yang pertama dan akan melupakan pikiran negatif yang tadi Pak. Dan saya akan menganggukkan kepala kepada Bapak untuk mengerti. Oke. Oke Mas, sepertinya kamu sudah bisa mengatur pikiran negatifmu. Ya Pak, sepertinya saya sudah merasa lebih nyaman. Kita masih punya satu langkah lagi yang sebaiknya kamu pelajari melalui sesi konseling ini. Buru-buru ya Pak. Ya Pak. Baiklah, tahapan berikutnya apa yang akan kamu lakukan Pak? Saya akan mengulang ke tahapan ketiga dan saya akan menggantikan pikiran negatif saya ke yang positif Pak. Baik, apa pikiran positif yang akan kamu katakan Pak? UNAS itu menyenangkan seperti Cinderella. Baiklah, ingat saat kamu merubah pikiran itu sebaiknya juga rasakan emosimu. Baiklah Pak. Oke, laksanakan. Saya berpikir bahwa UNAS itu melakukan seperti monster. Saya berpikir bahwa UNAS itu menyenangkan seperti Cinderella. Saya berpikir bahwa UNAS itu menakutkan. Saya berpikir bahwa UNAS itu menyenangkan seperti melihat Cinderella. Saya berpikir bahwa UNAS itu menyenangkan seperti melihat Cinderella. Bagus. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan setelah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan teknik RK ini? Sudah lebih nyaman, Pak, sekarang. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut kepada saya? Ya, ternyata UNAS itu gak seperti yang saya pikirkan, Pak. UNAS itu menyenangkan seperti melihat Cinderella, Pak. Akhir-akhir ini pikiran saya dihantui semacam itu, Pak. Gak enak banget rasanya. Benar, dan itu semua tidak kamu sadari, Mal, sehingga membuat keadaan kamu kurang baik dan tersiksa. Itu benar, Pak. Lalu selanjutnya apa, Pak, ini? Oke, sebaiknya kamu melatih ini di rumah ya, agar apa yang kita lakukan bersama di ruang konseling ini tidak hilang begitu saja. Oke, siap Pak. Wah, tidak terasa ya, kita sudah melakukan konseling selama kurang lebih 1 jam. Baiklah, Mak, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin tahu apakah yang bisa kamu simpulkan dari sesi konseling tadi? Begini Pak, hari ini saya sudah belajar bahwa berpikir negatif tentang UNAS itu bisa membuat diri saya sendiri tersiksa, Pak. Kedua, saya sudah belajar tentang mempergunakan strategi RK untuk menyelesaikan masalah pada diri saya. Begitu kan, Pak? Benar, dan jangan lupa bahwa konseling itu membutuhkan keaktifan konseli untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dan kamu telah melakukan itu. Jangan lupa latih strategi RK ini agar kamu terbiasa. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Besok-besok kalau ada masalah lagi jangan sungkan untuk datang ke sini lagi ya Mas. Bisa selalu buat kamu. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya Pak ya. Ya sama-sama. Oke, saya selalu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tasnya ketiga. Salam buat mamanya ya.